Halo guys, jumpa lagi dengan channel Saling Sukses. Oke teman-teman, kali ini admin akan mengajarkan tutorial cara untuk mengkalibrasikan drone DJI Tello menggunakan HP Android. Alat yang pertama yang kita gunakan adalah pencungkil ini untuk membuka pelindung dan baling-baling. Karena untuk mengkalibrasi DJI Tello, pelindung dan baling-balingnya harus dilepas dahulu. Saya lepaskan dulu pelindungnya. Oke, kemudian kita lepaskan baling-balingnya. Oke, kalau sudah kita hidupkan sampai muncul lampu berkedip dan kita konekkan dengan handphone. Saya taruh di sini. Oke, dia sudah connect. Sekarang kita klik pengaturannya, kemudian kita pilih more, kita klik titik tiga yang ada di bawah ini, kemudian kita pilih IMU status di kalibrasi, kita klik, langsung kita klik, langsung kita klik kalibrasinya. Dia sementara mengkalibrasi ditandai dengan lampu indikatornya menyala terus tanpa berkedip. Posisi drone masih seperti ini. Nanti ada perubahan posisi drone, kita sesuaikan dengan gambar yang ada. Dia masih sementara dalam proses, kita tunggu sejenak. Nah, ketika gambar drone berubah seperti ini, kita coba menyesuaikan dengan gambar yang ada di handphone. Dengan satu dari 6 kalibrasi. Kalau dia berubah, posisi berubah, maka kita ubah juga posisinya. Sekarang 2/6, posisi masih tetap. Dia sudah berubah, maaf. Kita berubah warna putihnya di sebelah sini. 2/6. Oke, kemudian dia seperti ini. 3/6 posisi ketiga dari 6 posisi. Kemudian dibalik lagi posisinya. Posisi 4/6. Kemudian dibalik dengan kamera tetap menghadap ke depan. Oke, kalibrasi komplit, restart aircraft. Oke, selesai. Sekarang langsung kita matikan, kemudian hidupkan. Kalibrasi sudah selesai. Sekarang kita pasang semua baling-balingnya dengan kelengkapan pelindung baling-balingnya. Nah, untuk pemasangan baling-baling ada tanda di 2 baling-baling dan ada 2 tanda yang tidak ada tanda di 2 baling-baling. Ini ada yang ada tanda 2 baling-baling ini. Di tengahnya ada tanda. Silakan diperhatikan. Itu untuk pemasangan di sebelah depan kiri. Dia garis lurus, berarti di sini yang ada tanda. Belakang
kanan. Kemudian yang tidak ada tanda dipasang juga di sini, garis lurus dengan di sini yang tidak ada tanda. Kemudian kita akan coba terbangkan. Oke, saya kira sudah cukup. Pelindungnya nanti aja kita pasang. Kita sekarang coba terbangkan. Oke teman-teman, dia sudah jalan. Saya kira demikian tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.